Hai Leo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini untuk bacaan general umum periode April 2022, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis Leo, Sun, Moon, dan Rising. Bacaan ini sangat umum, sehingga tidak bisa dipastikan cocok untuk semua Leo. Jadi kamu juga tonton bacaan zodiak Moon dan zodiak Risingnya kamu. Dan ini juga bisa berlaku kapan saja, karena energinya bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan Leo. Leo, kalau menurut tahun Kabisa, tanggal 1 adalah tahun baru. Tetapi kalau menurut astrologi, New Moon in Aries yang terjadi di 1 April 2022 ini adalah tahun baru bagi manusia, periode kehidupan atau babak baru dalam kehidupan manusia. Bacaan ini cukup penting. Silakan disimak dari awal sampai akhir ya. Oke Leo, kita lihat kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis. Leo, Sun, Moon, dan Rising. Kartu pertama untuk kehidupan, wow, ada Sun, Lord dari Leo sendiri. Ada realisasi, kehangatan, leader. Kamu adalah seorang pemimpin, pemimpin di dalam perusahaan, komunitas, atau di dalam keluarga rumah tangga. Kamu juga seseorang yang hangat, humble, dan banyak memiliki koneksi sosialisasi. Kamu akan berfokus pada kebahagiaan batin kamu dan popularitas kamu. Kamu juga akan terhubung dengan banyak orang dalam lingkup komunitas, organisasi, kelompok di periode April 2022. Kemudian kartu kedua untuk keuangan, your dreams. Penggunaan keuangan kamu untuk membeli ataupun mengupayakan hal-hal yang kamu impikan di bulan April. Ada ide, ada yang kamu pikirkan, dan bahkan keinginan ini berasal dari batin kamu sendiri. Untuk sumber pendapatan, tergantung dari ide-idenya kamu. Ide yang berasal dari intuisi batin kamu, karena yang di sini ada energi Pisces. Selama kamu memiliki ide-ide positif yang baru, maka ini bisa meningkatkan sumber pendapatan di dalam kehidupan kamu. Selama kamu masih memiliki ide-ide kreatif yang kamu tuangkan dalam aktivitas kegiatan, maka ini juga menentukan sumber pendapatan kamu di bulan April. Kemudian untuk karir, pekerjaan, dan bisnis, wow, ada Jupiter. Ini terkait tentang pembelajaran. Ada sebagian Leo sedang menempuh pendidikan. Bisa saja ini di fakultas atau pendidikan tingkat menengah. Dan kamu mendapatkan restu. Artinya kamu mendapatkan jalan jika kamu ingin meningkatkan karir, bisnis, ataupun pekerjaan kamu di bidang aktivitas. Tapi seiring dengan itu, kamu sambil juga belajar. Jadi pengalaman-pengalaman baru akan kamu dapatkan di bulan April. Kamu belajar langsung dari pengalaman kamu. Dan kamu juga tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang berasal dari buku. Kamu juga terhubung dengan leader atau seseorang yang akan ngebimbing kamu untuk memahami bagian-bagian dari pekerjaan kamu ataupun kegiatan dan bisnis yang sedang kamu jalani. Jadi kamu akan berkomunikasi dengan seseorang yang sering kamu tanya-tanya tentang apa yang ingin kamu ketahui di bidang karir ataupun bisnis kamu. Oke, kita lihat untuk selanjutnya, Leo di bulan April 2022 atau kapan saja ketika kamu menonton video ini.
Kartu pertama, Ace of Pentacles. Kartu kedua, Prince of Cups. Tiga, ada Three of Wands. Selanjutnya, Jasmine. The Emperor. The Magician. Ace of Wands. The Hierophant. Ten of Swords. Two of Pentacles. Di bottom of the deck-nya ada Temperance. Leo, di bulan April kamu mesti banyak bersabar, mengendalikan diri. Ini adalah proses cleansing untuk kamu. Memurnikan atau membersihkan hal-hal yang terkait dari masa lalu kamu. Karena dengan adanya adjustment di bulan Maret atau bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, kamu sudah memulai untuk nge-cleansing atau menjalani proses pelepasan. Ada awal baru yang sedang kamu mulai. Dan di bulan April ini, kamu harus membiasakan diri dengan sesuatu yang sudah kamu mulai dari bulan sebelumnya. Okay. Leo ada Ace of Pentacles, kamu akan fokus pada pekerjaan kamu, pada keluarga kamu. Kamu akan berusaha memperbaiki apa yang sudah rusak atau menata kembali apa yang sudah kamu mulai dari masa sebelumnya. Kerja keras dan fokus banget di karir, pekerjaan ataupun bisnis kamu. Yang kamu pikirkan adalah tetap berada di tempat. Artinya kamu tidak ingin menjalankan atau melakukan hal-hal di luar dari jalur kamu saat ini. Ada pertaubatan, ada keinsyafan, dan juga rasa jera yang masih bisa kamu rasakan di bulan April. Alam bawah sadar kamu energinya the emperor. Ya, kamu bisa memimpin diri, tetapi jalan pikiran kamu kaku dan ego. Karena The Emperor ini membawa kamu pada rasa bangga terhadap kepemimpinan kamu. Di sisi lain, kamu juga sadar bahwa kamu adalah pemimpin keluarga atau pemimpin perusahaan atau memiliki hak tunggal dari apa yang sudah kamu miliki, sehingga kamu harus benar-benar bertanggung jawab. Dan kamu adalah seseorang yang diharapkan bisa bersikap baik di tengah-tengah keluarga kamu. Keluarga, teman-teman, ataupun orang-orang di sekitar kamu cenderung mendekat ke kamu karena merasa terlindungi ketika dekat dengan kamu. Orang-orang baru mungkin akan muncul juga dalam kehidupan kamu karena mereka ingin kenal dengan kamu dan ingin mendapatkan link dengan kamu. Karena kamu memiliki posisi, jabatan, kedudukan, atau di mata mereka, kamu bisa membantu mereka ketika mereka dalam kesulitan. Ada Princess of Cups. Di rintangan bulan April, kamu sulit untuk jujur dan kamu sulit untuk mempertimbangkan hal-hal yang ingin kamu putuskan. Jadi ada kecenderungan dengan The Emperor, kamu ngerasa bisa mengendalikan segala resiko sehingga kamu akan cenderung mengambil keputusan secara mendadak, secara tiba-tiba, dan tidak mempertimbangkan. Kemudian ada Ten of Swords dan juga Two of Pentacles. Terkadang ada situasi ketidakberdayaan di dalam diri kamu karena demi jabatan, kedudukan, ataupun kepemimpinan kamu sebagai The Emperor ini. Sehingga kamu sekarang lebih banyak pertimbangan, lebih banyak berhati-hati dalam melakukan tindakan. Leo, ini saya rasakan memang kamu sangat memperhitungkan dan mempertimbangkan apa yang sudah kamu capai dan kamu dapatkan. Misalnya kedudukan, karir, profesi, status kamu. Sehingga kamu tidak ingin berbuat hal-hal yang dampaknya menghancurkan profesi, karir, dan status kamu. Namun di sisi lain, kalau ada kaitan dengan lingkungan pekerjaan ataupun kewajiban kamu di pekerjaan, kecenderungan kamu mengambil keputusan secara tanpa berpikir panjang, ini karena ego kepemimpinan kamu. Dan memang kamu harus berbuat seperti itu. Kemudian ada Ace of Wands dan ada The Hierophant. Akan ada kabar baik yang kamu dapatkan di bulan April ini, di antaranya kabar kesepakatan, kabar kerjasama, atau informasi dari organisasi komunitas. Kamu akan mendapatkan surat dari grup besar. Ini ada kaitannya dengan kerjasama, ada kaitannya juga meminta pertolongan kamu atau meminta bantuan kamu. Dan ada The Magician. Okay. Ini sepertinya memang kerjasama yang dibisa-bisakan.
mengharapkan kemampuan kamu, link kamu, atau potensi kamu yang secara the magician, menyulap keadaan. Jadi ini di luar dari jalur. Misalnya kalau kamu bekerja di departemen, ada yang minta kamu untuk ngebantu supaya urusannya lancar, supaya masalahnya bisa kelar dengan cepat. Nah, mereka memanfaatkan kualitas kamu dan potensial kamu untuk membantu masalah mereka. Satu sisi, kamu kayak nggak bisa nolak karena di sini ada Ten of Swords. Bisa saja ini terkait dengan keluarga ataupun orang yang nggak bisa kamu tolak ketika meminta bantuan. Namun, bisa saja ini karena ada nilai uang di dalamnya. Karena dengan energi The Emperor, kamu butuh koneksi dan butuh hal-hal yang terkait dengan modalitas kamu. The Magician ini juga ada kaitan dengan spiritual dan hal-hal di luar nalar. Mungkin kamu akan menghadapi, melihat informasi, hal-hal yang di luar dari nalar kamu. Kalau kamu seorang pemimpin, ya bisa saja kamu mendengarkan kabar dari karyawan kamu tentang hal-hal yang kayaknya di luar logika kamu. Oke, okay. Untuk keuangan Leo, karena ini energi Pisces ya, idealis. Sumber keuangan kamu terkait dengan pertentangan idealisme kamu. Jadi kamu kan seseorang yang benar-benar idealis dengan energi The Emperor di bulan April. Tetapi ada sumber-sumber keuangan yang bertentangan dengan idealisme kamu. Idealis berbeda dengan nurani. Kalau nurani berasal dari batin. Tapi kalau idealis ya, kalau kamu pikir ini menguntungkan, kalau kamu pikir ini adil, kalau kamu pikir mereka pantas dibantu dan kamu bisa membantu, maka ini bisa menjadi sumber keuangan baru untuk kamu. Atau ini adalah sumber keuangan yang kamu dapatkan di bulan April nanti. Oke, okay. Untuk sumber keuangan yang tetap, saya lihat berdasarkan Ace of Pentacles, kalau harapan kamu sesuai dengan kerja keras kamu, maka kamu akan tetap mendapatkan sumber keuangan yang tetap di bulan April. Dan ini juga terkait dengan The Hierophant, ada perjanjian baru yang ditawarkan ke kamu, ada kabar ataupun informasi yang datang dan berkaitan dengan perusahaan, bisnis, ataupun pekerjaan dan karir kamu. Pesan ini bisa saja dalam bentuk teks, surat, atau dokumen, atau seseorang yang akan menyampaikan kabar kepada kamu. Kamu juga akan melakukan perjalanan di bulan April ini dalam rangka pekerjaan. Dan ada rasa terkadang kamu tidak berdaya berada di posisi jabatan kamu ini. Namun kembali lagi dikatakan ada Two of Pentacles. Untuk melepasnya pun kamu sangat bimbang dan ragu-ragu. Artinya ya kamu memang sangat menyukai jabatan kamu ini. Hanya saja ada beberapa hambatan-hambatan terkait dengan kesetiaan kamu sendiri. Jadi kamu sering mendapatkan gangguan misalnya atau permintaan dari orang-orang di luar dari kemampuan kamu. Mereka terkadang tidak mengerti tentang posisi dan situasi kamu. Yang mereka inginkan adalah kamu membantu mereka. Oke, okay. Dilematik juga nih ya. Itu sebabnya muncul energi Temperance, Leo. Kamu harus benar-benar bisa mengendalikan diri, mengendalikan semuanya agar tetap stabil, agar tidak berat sebelah. Oke. Pesan untuk Leo pada energi ini, kita lihat ya. Pesan untuk Leo pada energi ini. Kartu pertama, surrender. Leo, pesannya. Ada regret dan perseverance. Kartu surrender ini dekat banget dengan Ten of Swords. Ten of Swords ini adalah ketidakberdayaan. Kalau kamu ngerasa menyerah dengan situasi kamu di bulan April, Leo, percayalah kamu dapat melepaskan kebutuhan kamu yang mengontrol diri kamu. Okay. Jadi, apakah kamu memiliki kebutuhan dari hal-hal yang membuat kamu tidak berdaya? Dari hal-hal yang menekan kamu sampai kamu ngerasa tertekan. Kalau kamu merasa tidak memiliki kebutuhan terhadap itu, maka kamu harus bisa melepaskan kontrol atau pengendalian itu terhadap diri kamu. Kemudian yang kedua, ketekunan.
Kamu tahu bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena iya, dengan energi Echo Pentacles, di awal kamu terlihat tekun, gigih, dan fokus. Kemudian ada regret. Tidak ada yang perlu kamu sesali jika kamu merasa menyesal melakukan sesuatu. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu, sebelum kamu menyesal. Itu pesannya. Leo, ini cukup positif, tetapi antara duniawi dan spiritual ya, karena Magician juga muncul dan Jupiter juga ada. So far ini positif untuk kamu, hanya kamu perlu mengendalikan diri dan perlu membuat aspek kiri dan kanan dalam kehidupan kamu agar tetap stabil. Kamu butuh spiritual, tetapi kamu butuh duniawi dan uang juga. Oke, Leo, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ingin bacaan Leo mingguan, silakan join membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Level The Sun untuk bacaan mingguan. Untuk bacaan yang belum post ke publik, level The Moon. Untuk bacaan personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. Bye.